lumayan padat ya penumpang yang arah ke Merak. Perjalanan dari Bakau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini saya berada di Pelabuhan Bakau ini ya. Saya akan melakukan perjalanan balik ya. Kemarin saya ke Lampung dan pagi ini atau siang ini saya akan balik ke Jakarta ya. Ini saya mau pesan tiketnya terlebih dahulu. Saya ingin berbagi info ya buat teman-teman yang mungkin akan melakukan penyeberangan ini. Tertera mulai 1 Oktober 2022 ya, berlaku penyesuaian tarif. Ini karena saya lama nggak nyebrang jadi baru tahu ya. Ini 2022 sekarang udah 2023. Ini tarifnya yang berlaku dewasa itu sekarang udah yang eksekutif 77, kalau yang reguler itu 21 ya. Tarif ini berarti udah tetap berlaku sampai 2023 ya, masih sama. Mbak, maaf, reguler satu ya, sama ini. Ya, alhamdulillah kita sudah berada di atas kapalnya ya. Kita siang ini naik kapal Kumala. Nih, buat teman-teman yang mungkin pengen jajan atau sekedar minum-minuman, di sini lengkap ya. Ada kafenya. Ini juga banyak tempat-tempat duduknya ya. Mungkin bisa buat bersantai. Bismillah, OTW Jakarta lagi guys. Kapal baru aja berangkat ya dari Pelabuhan Bakau ini. Nanti nyampe Merak perkiraan sekitar 2 jam perjalanan lah ya. Ya, alhamdulillah setelah tadi kita melakukan perjalanan sekitar 2 jam ya dari Pelabuhan Bakau, kita sudah nyampe di Pelabuhan Merak Banten. Alhamdulillah cuaca sore ini terpantau cerah ya. Ini adalah lagi proses sandar. Akan lihat proses sandar kapalnya guys. Ini kru kapalnya sedang melakukan proses sandar. Ini adalah proses bongkar dari kapal ya. Para pengendara motor maupun roda 4 akan turun dari kapal. Sore ini lumayan padat ya penumpang yang arah ke Merak. Perjalanan dari Bakau.
Ya, itu saja. Alhamdulillah kita sudah nyampe Bako dan saya akan lanjut perjalanan menaikkan bis ke Jakarta. Terima kasih yang sudah mengikuti video ini. Sehat selalu untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.